Ya, saya pengen numpang istirahat aja, Kak. Gak bisa di tempat lain. Hah? Gak bisa di tempat lain. Hah? Gak bisa di tempat lain. Di sana kan ada orang. Ya, di sana aja. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Hah? Ini deh. Aku nyanyi lagi ya. Jangan, jangan, jangan. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Nona. Nyanyi dari tadi kayak gitu terus. Iya pasti, kalau kamu semakin kamu marah nanti pasti nanti semakin kamu jadi cinta sama cinta saya. Bilang aja nanti kamu suka sama saya nanti. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Biar saling mencariku, biarkan dia terbang jauh. Dalam hatinya hanya satu, jauh hatinya hanya ku. Isi kak. Kenapa? Boleh numpang duduk? Iya, gue mau tidur. Saya capek kak, saya lapar. Lo di depan sendiri? Udah, lo gak usah bangun. Di sini aja duduk, gak apa-apa. Di sini. Gak usah, jangan di sini. Terus di mana? Di papanya aja, kan masih banyak. Tadi saya juga habis diusir di sana. Ya, saya pengen numpang istirahat aja, Kak. Gak bisa di tempat lain. Hah? Gak bisa di tempat lain. Di sana kan ada orang. Ya, di sana aja. Tapi itu ada orang lagi sama pacarnya. Ya, terus kenapa? Ya, gak boleh ganggu kalau orang yang punya pacar. Tapi dia juga gak boleh ganggu, gimana dong? Tapi kakak sendiri kan, gak ada pacar. Iya, saya tahu. Berarti jomblo. Jomblo. Gak apa-apa. Boleh minta uang 2.000? Saya haus, pengen beli minum. Itu udah minta tempat. Minta, hah? Saya minta sedikit aja. Boleh. Saya mau cari kemana ya? Tapi kan saya pengen di sini. Kamu harus di sini. Mumpung kakaknya lagi jomblo juga kan? Enggak punya. Ya siapa tahu saya bisa pacaran sama kakak gitu. Emang enggak cocok. Enggak pantas gitu. Hah? Pikir aja sendiri. Ya pantas sih kan kakaknya cantik, sayanya ganteng. Ganteng kan saya? Hah? Enggak. Padahal orang-orang. Kenapa? Kalau aku samperin itu, aku selalu diusir. Ya, enggak usir. Kan cuma numpang duduk doang. Enggak aja ganggu. Atau aku hibur dah. Hibur apa? Emang bisa hibur? Nyanyi. Nyanyi? Emang bisa nyanyi? Bisa. Yakin. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Hah? Kemana?
Emang jelek suara saya? Jelek lah, gitu jelek. Pantesan gak ada orang yang mau ngasih saya uang. Iya lah, kiranya sendiri. Saya coba lagi ya. Coba. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Gitu. Jelek ya? Jelek lah. Tapi saya boleh kenalan gak? Kenalan kak, kenalan. Ngomong apa gimana? Saya pengen punya teman, saya nggak punya teman. Cari aja teman yang lain, kenapa harus gue? Dan kakaknya cantik, tapi walaupun kalau berteman aku nggak milih sih. Terus? Kakak mau nggak jadi teman saya? Masa kamu gimana? Masa nggak mau? Kenapa emang nggak mau? Kenapa nggak mau juga enggak? Ya makanya kenalan. Atau ini saya minta. Enak. Minta lagi. Enak kak. Gue sama gue. Itu kayak sendiri, narsis. Ntar kalau saya pergi nanti kakak kepikiran sama saya. Pede banget kan begitu. Bilang aja. Ntar pasti kepikiran sama saya. Pas udah nyampe rumah kepikiran, terus tidur mimpiin saya. Gak usah kepedean nih jadi orang. Gue kenalan juga enggak. Tadi diajak kenalan gak mau. Gak mau kenalan lu. Tapi saya mau. Sorry, gak enak banget, seger banget minumnya. Aku boleh pinjam HP-nya enggak? Entah kak. Buat dengar musik? Enggak boleh? Iya. Pergi ke sana. Kenapa sih masih di sini aja ya? Yaudah, mending aku pergi. Aku pinjam HP orang aja. Yaudah, pergi. Kan dikasih pinjam sama orang. Yakin pinjam? Iya ini. Gak percaya gue. Nih, HP itu kameranya 3. Wow. Mau nyolong ya? Gimana? Enggak, minjem. Tuh minjem sama kakaknya itu. Gak percaya gue. Gimana coba buktinya? Yakin gak gue? Kak. Kak. Ini aku minjem di kakak kan tadi? Iya. Tuh. Itu udah bilang iya. Ya, makasih ya. Tuh. Baik. Tukar. Mau tukar. Gue nyanyi lagi ya. Jangan. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Nona. Nyanyi dari tadi kayak gitu terus. Biasanya yang di film-film itu biasanya kalau orang yang marah awal di awal itu pasti bakal jatuh cinta di akhir. Jatuh cinta, pede banget lu jadi manusia. Iya, kan saya manusia. Terus? Kenapa? Iya, pasti kalau kamu semakin kamu marah nanti, pasti nanti semakin kamu jatuh cinta sama cinta saya. Bilang aja nanti kamu suka sama saya nanti. Aku nggak punya pacar, kok nggak apa-apa. Ya siapa tahu kamu mau pacaran sama saya gitu. Udah deh, makasih. Aduh. Wow. Sama. Yakin gak mau sama saya? Udah lah. Ini kayak orang aneh. Gitu. Masa aneh? Suara ya, saya aneh. Suara saya aja bagus. Bagus dari mana? Saya coba lagi nih ya. Coba. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus, enak juga didengar. Tapi boleh saya lanjutin lagi nggak? Yes. Kakak dengar tapi ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oke, aku mau lanjut lagi ke Bapak. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusul Khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya خافقيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kenapa? Bagus, bagus banget. Kenapa nggak dari tadi kayak gitu? Hah? Kenapa nggak dari tadi kayak gitu? Ya, tadi kan tadi biasanya ngamennya pakai gitu, cicak-cicak di dinding. Nggak harus itu. Bisa yang kayak tadi. Emang bagus? Bagus. Kalau cicak di dinding? Itu nggak buat anak-anak banget. Tapi sekarang nggak ganggu kan? Maksudnya sekarang nggak ganggu kan saya? Nggak keganggu kan sekarang? Iya maaf ya tadi udah bikin kakaknya kesel. Soalnya tadi saya lagi capek banget. Iya nggak apa-apa. Mau pesenin minuman nggak? Hah? Mau nggak? Mau nggak mau pesenin? Tapi takutnya mahal. Saya nggak punya uang. Bentar ya. Nih, gue pesenin minuman buat tuh. Makasih ya. Duduk sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa.
Di sini? Iya. Ini gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Lu tinggal di mana ini? Hah? Lu tinggal di mana? Apa itu? Lu itu kamu ya? Itu bahasa apa? Bahasa orang Jakarta lah. Oh, lu gue gitu. Saya tinggal apa? Di jalan. Lu kamu gak punya rumah? Gak punya. Orang tua? Gak punya. Udah. Oh, sorry ya. Lu gak tahu. Iya, gak apa-apa. Minum? Gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Tapi tangan saya kotor, boleh gak di ini? Apa? Boleh gak di ini sedot? Boleh. Tangan saya kotor. Di tangan dulu lah. Itu bisa disedot kan? Bisa. Boleh lah. Dipegang gak ini? Boleh. Ya. Gimana, enak gak? Alhamdulillah. Seger, makasih udah ya. Udah gak haus lagi kan? Udah enggak, makasih ya. Emang kakak lagi ada masalah apa? Bisa. Hah? Urusan percintaan. Hah? Urusan percintaan. Kenapa? Kakak diputusin. Sulit dijelasin. Tadi kakak bilang gak punya pacar. Ya justru itu. Oh. Kakak pengen punya pacar tapi belum nemu yang baik gitu. Bukan gitu ya, gimana terus? Ya? Roma gue untuk. Hah? Roma. Makanya tadi pas ngeliat saya kaget gitu. Iya. Tapi sebenarnya saya bukan orang jahat kok. Terus? Saya cuma butuh perhatian dan kasih sayang aja dari orang gitu. Soalnya dari kecil saya nggak sama keluarga. Paham kan? Saya dari kecil ditinggal sama orang tua. Mereka kan cerai waktu kecil, saya kecil. Akhirnya saya diajakin sama nenek ke ini, Jakarta. Nenek masih ada? Nenek saya baru kemarin meninggal. Sabar ya. Buat kamu sendiri. Sorry, gue gak tahu. Iya, gak apa-apa. Itu, bentar dulu. Ini ada... Bentar. Itu ada kotor. Aku boleh lapin gak? Nih. Tadi udah, maaf ya tadi ngambil. Gak apa-apa, ini nih. Boleh. Santai, makan. Ih, tangan saya kan kotor, boleh dipegangin gak? Yang itu. Ya. Oke. Okay. Kasih ya. Alhamdulillah. Nama kakak siapa? Nama gue Cindy. Cindy. Nama? Nama aku Jom. Jom? Serius? Ada kepanjangannya ya. Apa tuh? Jomblo. Ya, iya kan memang saya tuh sulit banget nyari teman, apalagi pacar. Sulit ya? Karena rata-rata cewek zaman sekarang pada mandang dari fisik, dari penampilan. Lu salah lah. Hmm? Salah lah, lu salah. Gak semua kayak gitu sih. Emang kakak mandang dari mananya? Oh, enggak. Yang penting lah hatinya lah ya. Ya, kalau saya kan baik. Tapi orang selalu, setiap saya samperin orang langsung menilai kalau saya itu jahat gitu, bukan orang baik. Padahal kan, iya padahal kan kita bisa kenal lebih dulu, agak jangan dulu menilai gitu kan, jadinya. Jangan ngeliat dari covernya lah ya. Iya. Oh iya, emang kenapa kakak nggak punya pacar? Kan gue bilang tadi itu trauma macam. Gara-gara udah disakitin. Kuin-kuin lah, aduh. Sabar ya. Sabar terus gue. Mungkin itu. Jalan terbaik menurut Tuhan untuk dijauhin sama orang yang bukan orang yang terbaik
terbaik buat kakak. Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Terus apa yang menurut apa? Menurut yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah juga, kan? Makanya saya kalau misalnya misalnya pengen ini tapi Allah enggak mengkabulkan, tapi malah digantiin dengan yang lain, justru itu saya senang. Kalau enggak dikabulin apa yang saya mau, justru dia ngasih yang lain, itu justru itu saya senang, karena itu kan atas kemauan dia, atas kemauan Allah, kan? Itu. Makanya saya kalau diusir-usir kayak di jalan. Ngapain sendiri saya diusir kayak gitu? Cuma numpang duduk doang. Kadang nyanyi. Ya makanya lu jangan nyanyiin kayak tadi lah. Bagusnya sholat lu kayak tadi. Atau aku sholat lagi? Boleh. Tapi aku mau pinjam gitar dulu ya. Gitar? Di luar. Silakan. Tunggu ya. Bisa. Coba ya. Bismillah dulu. Bismillah. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadha syahidun wa dalil. ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. ده. keren banget. Emang suka dengan selawat gitu? Iya, ada mau. Kalau suaranya suka nggak? Suka dong, kan bagus. Kalau orangnya? Selain selawat, aku juga bisa nyanyi lagu pop gitu loh. Tapi kamu harus liatin aku. Boleh. Soalnya aku kalau dilihat, kalau lagu pop terus kalau diliatin tuh kadang bagus. Kalau nggak diliatin suka nggak bagus. Kenapa gitu? Iya, soalnya aku harus lihat yang manis-manis gitu. Bisa aja. Nyanyi ya. Liatin. Hitung sampai tiga. Hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku mau, ku ingin melamarmu. Sik. Bagus banget. Bagus. Bagus dong. Kalau dilamar beneran, mau gak? Siapa tuh? Kamu. Aduh. Aduh.
Kamu kenapa senyum-senyum? Ya, gak apa sih. Seneng gitu dinyanyiin? Hmm, gitu deh. Hah? Gitu deh gimana? Kalau seneng biar aku nyanyiin lagi. Ya udah, nyanyi. Nyanyi lagi ya. Hitung lagi sampai tiga. Melihat senyum manismu, tawa canda di wajahmu, cukup buatku rasakan bahagia. Genggam tangan kecup keningmu, dekap dan usap rambutmu, bagiku kau bintang terindah. Aduh, jadi baper aku. Aku itu orangnya berani baperin, berani halalin. Apa iya? Doain aja. Doain apa? Semoga kita. Apa? Semoga kita bisa selalu deket. Aku mau ngomong sesuatu. Apa? Mau gak jadi pacar aku? Apa? Coba bilang sekali lagi. Jadi pacar aku mau gak? Emang kamu serius? Serius? Yakin serius? Iya. Coba dong buktiin kalau semua laki-laki tuh gak sama. Buktiin. Buktiin kalau laki-laki tuh gak sama. Oke? Oke. Boleh? Iya. Aku mau deh. Hah? Jalanin. Oke. Boleh. Oh iya, yuk ikut aku makan pinggir dolar. Di luar aja. Enggak apa-apa. Iya, belum makan kan? Iya belum.